Iya bingung kadang ngono sih ya. Cuman mikir ya lulucon aja kan, bukannya baper gitu mah. Mungkin nunggu Imlek THR kali. Bukan oh, iya. Nyender sama cewek kan. Ini nyender sama bangkunya aja pegel banget. Kalau dominan tuh modif jangan terlalu lihat sama pendapat orang. Apa barang paling berat yang lu bawa bang di mobil ini bang? Dosa kali ya. Nama asli lu siapa bang? Oh, Daniel Sergio. Daniel Sergio, keren banget namanya. Ya. Asli nggak? Asli dong. Serius? Ada KTP-nya. Serius Sergio. Serius. Anjir keren banget. Lu orang mana sih bang? Hah? Asli Tangerang. Ini. Tangerang. Lahir di sini. Iya, Tangerang Bogor. Kok nama lu keren banget sih? Ciben. Cina Benteng. Itu gara-gara apa ya? Ada nenek di Belanda. Waktu ada masih ada garis keturunan. Ya, anjir keren banget namanya Daniel iya, Sergio. Keren doang namanya doang. Bukan. Nama doang. Ngomong-ngomong soal nama udah. Ini bawa mobil apa bro hari ini? Ini Brio CBU SCGC yang build up Thailand punya yang 1212 ya. 1300 yang belum produksi berarti sama dari lokal. Kayak punya si Tian. Iya, iya kan? Tian manual ya. CBU-nya kan? Iya. Ini Matic-nya ya. Ah. Sebelum jauh-jauh pasti teman-teman udah pada protes kan Tian ini tinggi banget nih. Tinggi banget. Iya, kena ya. Takut. Sebelum jauh-jauh kita ngomongin modifannya dulu ya. Dari luar apa aja, Bang? Dari luar tampangnya kan ini kan harusnya Brio Smile kan yang enggak ada fog lamp. Yang lama lah. Ini diubah jadi kayak mobil ORS facelift. Okay. Convert ya mukanya ya. Mukanya full sama headlamp mobil ORS-nya juga. Pasti Rogi. Karena harus diubah juga iya, tuh beda. Kan ada tuh yang model biasa sama yang biasa. Ini yang RS. Terus cup-nya, cup mesinnya ya karbon lah ya jelas. Yo, sekalian promo. Yo, ini namanya juga masuk langsung mobil ini. Carbonetic.id. Iya. kadang mikir, "Wah, lo jualan begini mobil standar." Orang enggak yakin ini. Gimana ya, lu dagang aksesoris gak yakininnya gimana, tapi masih gitu, standar mobil standar. Dulu pernah kayak gitu mikir, oh iya ya gua masa gua dagang karbon mobil gua standar, jadi kan kalau misalnya dagang ya iseng ya udahlah upgrade ya full tetep aja kena jepret walaupun dagang nyesek juga ya, modalnya berasa juga enggak ini soalnya kan aduh gimana main karbon ya susah barang itu modif apa bukan barang yang kayak gampang printing gitu yang celup gitu-gitu ini mainan karbon tuh lama banget prosesnya kan per layer kan iya hitungannya per layer naro amplas iya tapi naro, kan amplas nangguin lagi. Obatnya apa gitu-gitu yang lama tuh kalau mau prosesnya tahu gue pernah dengar cerita dari Sinamco katanya yang bikin mahal adalah lama bikinnya kan? Iya prosesnya lama kalau misalnya cepet juga kadang bisa sama orang customer buru-buru takutnya nanti kan nggak bergelombang apa itu gara-gara kurang lama buat diremin pengobatannya gitu sih
Termasuk jadi kalau kalian lihat yang bikin gue salfok adalah di bagian mesin tuh, bagus banget karbonnya. Ada birunya ya. Iya, keren tuh. Keren. Wah, muji produk sendiri. Oke. Okay. Nah, mikirnya kan gini. Kok orang lihat forget biasa mulu kan. Biasanya kebanyakan. Gue pengen nyari pengen ada warnanya. Manis-manis aja kelihatannya ada warna-warni lah, misal kebuka. Misal. Berarti ini ide lu. Iya. Ngelihat orang apa ide enggak, pure? Pure sendiri. Pure. Kayak awal dari setir kan. Terus mikir, ih cakep ya, setir aja ya gitu. Kalau di forget tuh di luar kayak kurang. Kalau Kevlar masuk. Jadi kayak mendingan interior-interior kayak model di mesin, di kayak di setir buat forget tuh cakep. Jadi nggak terlalu norak, nggak mencolok. Jadi buat kita aja ngeliatin mandangnya. Sumpah tuh cakep enak banget ini. Nggak mau masukin sponsor, nggak mau tweet. Gampang. Apa-apa lagi bang? Nggak terlalu banyak yang mencolok sih, paling kayak main karbon juga, tapi handle dilapis karbon tuh. Oke. Okay. Handle originalnya bukan cover. Terus diffuser. Oke, okay, diubah ya. Diubah terus add-on spoiler, bukannya model spoon. Oke. Okay. Ada add-on modulo. Nah itu jarang tuh orang pakai. Iya. Solo. Kebanyakan orang pakai ini ya, spoon iya. RS-nya. Iya. Kan gini kan ngeliatin konsepnya tuh, oh, gua tuh pengen ngeliat mobil nggak nunggu terlalu mencolok karbon semua gitu. Jadi kelihatannya look-nya manis. Karbon tuh sebenarnya kalau konsepin main karbon tuh jangan terlalu mencolok, ramai aja. Jangan terlalu banyak. Terlalu banyak tuh jadi warna yang asli mobilnya itu jadi kurang kelihatan, hilang gitu buat habit, misalnya Brio ini habitnya minimalis kan, kecil gitu. Unyu-unyunya jadi hilang. Sebenarnya sih selera, cuman kan mikirnya ya ogut. Ini menurut ya, lu? Iya, berarti kan mobil sendiri. Ogut ya? Iya, ogut. Gue? Jiben. Iya. Terus ada list merah di depan untuk? Itu tadi mau mikir tuh logonya, pengen nyari yang list biru. Karena kan udah konsepnya nih, bang. Gue lihat ada warna biru-biru di karbonnya. Tiba-tiba kok ada warna merah di depan, itu doang sih. Itu doang, cuma list doang, stiker tuh. Tadi pengen ubah, cuman nemu logo H yang birunya tuh susah banget, nggak ada buat yang belum beli ORS. Oh, karena ngikutin logonya itu. Iya, karena itunya aja biar kelihatannya agak nyambung. Iya, kalau nggak mah kalau biru udah ambil yang biru. Sisanya bodinya semua standar. Standar sih. Ini main. Catnya masih ori ya? Ori. Masih. Coating doang ya, udah di coating. Udah di coating ya? Iya. Masih lebih mengkilap. Untuk umur dari tahun berapa ya? 2012. 2012. Iya. Berarti udah 10 tahun. Wah, gila ya. Iya. Apa masalah paling besar bang ini temuin di mobil ini selama 10 tahun bang? Paling kebanyakan kalau ini sih di kaki ya, rak setirnya doang, paling sekali doang sih di servis doang, udah abis itu udah nggak ada keluhan lagi. Nggak ada masalah apa-apa lagi. Kenapa pakai apa aja bang dari depan sampai belakang? Semua warga Tangerang tau lah. Sokudo. Iya itu. Paling tengah deh, kalau gua kan campuran mix awalnya. Ya, Reson Sokudo, mufflernya Sokudo SF. Paling ya depan leher downpipe, downpipe itu ORD. ORD ya. Kenapa bang untuk DPFP-nya nggak pakai sekalian Sokudo? Karena waktu itu udah duluan DPFP-nya ORD. Jadi mikir aman ya. Sayang deh. Kata-katanya aman ya. Iya. Bukan karena ini ya. Udah duluan ya, bukan karena nggak mau pakai produk Ongko. Oh, kalau nggak mau pakai, jualin juga produknya Sokudo. Set lo ngebantu itu kita. Keren. So far berarti Sokudo dijual pun karena ada, ya produknya bagus ya? Ada bagus. Udah banyak, lumayan. Reson apa, muffler. Nah, aku jualin juga. Keren. Abang ini dipanggil dengan sebutan si ganteng ya? Iya, aku nggak tahu. Nggak tahu dari bingung. Awalnya dari mana sih, bang? Nggak ngerti. Gua bukannya ngumpul aja gitu ya. Iya, ngumpul-ngumpul aja tiba-tiba tuh kayaknya si Alpin deh kayak apa siapa awal-awal tuh. Ganteng gak jelas. Lu ada nama. Iya, bingung kadang ngono sih ya. Cuman mikirnya lu lucu aja kan, bukannya baper gitu mah. Lanjut kaki-kaki, Bang. Pakai velg dan ban apa ini? Oh iya. Ini ban biasa Sujito Umat XX2 Champiro. Speknya berapa tuh? 195/50. Ring 15 ET 38. Pakai velg setengah. Velg Rega Master. Rega Master. Ini X-nya si Briondut. Oh iya? Velgnya, iya. Oh, punya si Briondut, iya. Si David ya? Iya. Dia ngomong, nih kok udah lepas nih, siapa yang mau nih? Soalnya pengen nyari. Udah harga lah, cocok. Udah langsung kesana lah.
lumayan manis, soalnya kan ini kan putihnya kan putih Brio yang ini kan bukan putih mutiara. Putih apa? Tafel white. Jadi ya sinkron, okay. Jadi mau pakai pel putih juga masuk, nggak bentrok sama putih mutiara. Kamu banyak kan putih-putihnya sekarang putih mutiara. Lampu-lampu main nggak bang? Ah, lampu cuman main di ini doang ya, baru LED punya Sign Auto ya. Oh, Sign Auto. Ya. Nah, itunya ya, LED-nya. Tadinya mau main, mau dirombak nih, tapi baru rencana nih, nggak tahu nih kapan nih. Mungkin nunggu Imlek THR kali. Imlek emang the best ya? Iya, Imlek kemarin makin maju, the best banget. Oke, body kit ada yang tambahin? Enggak, udah side skirt biasa ya, model side skirt yang RS gitu. Udah kayaknya udah nggak ada lagi. Dari luar udah ya? Udah iya. Dari dalam bang, apa aja nih? Mencolok ya, apa nih? Ini head unit, Asuka ya, Asuka AK 1000 ya, 5000 lupa saya. Ini beli waktu itu lagi ada promo lah, pokoknya dapet lah, murah lah intinya. Terus ini setirnya ya? Setir, udah kelihatan. Oh iya, langsung kembali lagi nih, carbonatic.id ya, oke, siap dimasukin ya, makasih, gampang. Kursi? Kursi pakai Brio RS yang sekarang. Oh, iya. Yang dulu yang lamanya kan kayak pocong tuh. Iya. Wah, kurang enak banget. Pegel banget pala. Iya. Suka lompat enggak? Hah? Suka lompat? Oh iya, suka lompat nih. Kalau ngebut. Iya. Serem. Tuh, kayak enak banget pegel. Bukan nyender sama cewek kan. Ini nyender sama bangkunya aja pegel banget. Iya. Nah, itu apa sih? Panel. Yang AUK ini? Oh, ini buat ini apa? HP. HP nih. Oh iya. Sama banyak ini ya, stiker ini. Stiker ala-ala jedem basi lah biasa. Nih, lu kok ngerasa duduk di sini lu ngerosting mobil lu sendiri ya bang ya? Iya. Maksudnya kan mobil sendiri malah kita sendiri kan yang ngelihat puasnya apanya kan. Kadang orang kan nggak puas. Oh ini keren ini. Menurut orang kan lebih orang kalau dominan tuh modif jangan terlalu lihat sama pendapat orang. Jadi pendapat kita lah kan modif itu kan selera kita lah. Pokoknya semuanya kan semua selera kan. Kadang ada modif ini, lu kurang ini nih. Tapi menurut kita, apaan yang kurang? Udah pas lah kayak ini. Kan mikir gitu. Jangan dipaksain sih modif itu. Tergantung hati kita ya, maunya gimana ya. Spion tengah pakai apa nih, Bang? Broadway ya. Oh, Broadway itu mah bukannya ini. Iya. Udah banyak yang pakai ya. Untuk lebih lebar aja. Apa deh? Ini fungsinya. Iya. Soalnya kecil kan punya mini. Bang, by the way ada yang ketinggalan di depan. Apa? Settingan kaki-kaki. Settingan kaki-kaki ya? Iya, lu pakai per apa dan shock apa? Oh, shocknya sih masih ori, pernya per 10. Per 10 ya. Hashtag. Settingan berapa jari nih? Ini enggak ada potongan sih, satu jari depan, belakang dua jari ya kayaknya. Iya, karena tubuhannya sini dipakai buat ngangkat barang juga ya. Iya. Apa barang paling berat yang lu bawa bang di mobil ini bang? Dosa kali ya. Kayak kapasin kayak gitu-gitu maksudnya. Tapi dosa emang berat sih. Berat banget. Ya gitu doang sih paling kayak gitu doang. Makanya mobil ini hampir sempet dijual tuh karena waduh gua ngangkut-ngangkut barang tuh agak ribet pakai mobil ini nih. Kurang gede. Iya. Aduh tapi agak pusing nanti. Mau diulang lagi atau apa lagi ngulang lagi, aduh udah buyang lagi, udah nanti aja dah, pikir pakai dulu deh. Iya. Apa lagi bang dari dalam? Audio main? Full peredam, full audio. Nambah bobot pasti ya? Nambah bobot lumayan lah, tahu sendiri full peredam, full audionya ini pakai stilt ya di subwoofernya, itu stilt sama sub. Ini HP namanya lupa lagi. Yang di kotak-kotak itu tuh lupa gue. Subwoofer. Iya. Subwoofer bukan. Apaan? Yang ini yang buat otaknya itu yang buat lagu itu. Iya, subwoofer. Sub kolong kan? Enggak, bukan sub kolong. Aduh, Jepok ya. Pokoknya mereknya Jepok ya itu. Prosesor. Oh, prosesor. Ya, gue kurang awam ini main audio gara-gara aduh, pengen aja nyaman mobil. Jalan jauh kan lumayan tuh audio tuh ngebantu banget. Pasti ngebantu ya. Iya. Oh iya di tengah nih. Iya. Apa nih, Bang? Oh, ini mah armrest tambahan. Harusnya enggak ada kan? Sama ini nih, cahaya colokan. Tuh. on off gitu. Ada buat lampu kolong ya? Iya. Emang sih kalau namanya lu jualan aksesoris, pasti dia harus ada contohnya ya. Iya, jadi kalau kadang kalau kita ketemu COD sama orang,
langsung dilihat ini bagus nih, mau dong gitu, kadang ada gitu masuk. Iya gitu mah display aja nih mobil sebenernya. Carbonatic.id. Wah bentar sponsor dah nanti dah. Terus habis itu apa lagi bang dari dalam bang? Ini ya audio ya. Audio model OM tapi udah two way, ganti ganti dalamnya. Udah pokoknya udah full deh sama ini dalamnya Nakamichi. Ini warna aslinya emang coklat apa kerabu sih, Bang? Krim gitu. Emang kayak gitu. Model CBU kayak gitu tuh, kayak warna gini. Dulu sempet dulu pernah punya yang Brio lokal 2014 CKD. Sebelumnya ada mobil itu sebelum ini. Tapi dia lebih terang kan kalau CKD-nya kan? CKD hitam. Oh hitam ya. Iya, ogut hitam waktu itu. Ini dapat lagi Brio lagi waktu itu nyari-nyari mobil. Mikirnya CBU lah, cobain lah. Beda sih emang tarikannya. 1300. Iya, lumayan berasa. Udah ya, depan udah paling. Luar dalam udah ya. Kenapa Brio, Bang? Brio kan awal mikirnya kecil, imut-imut gitu. Mau kayak Brio tuh imut. Terus sama irit bensinnya mikirnya kan gitu kan. Cuman ya kapasitas bagasinya itu tepos kan, aduh nyesek di situ doang kadang mikirnya, susah bawanya, iya susah bawa. Lalu Brio sama New Brio tuh pengennya sama aja kan, mikir mau ganti tadi HRV, tapi mikir lagi ah nantinya pakai dulu deh, udah diperpanjang juga kan pajak apa, udahlah pakai dulu deh. Iya gitu doang sih. Tadinya sempet hampir kejual. Iya. Siapa sih udah ditawar 150. Cocok. Iya cocok tuh buat cewek tadinya. Tuh gitu, gue kira kan langsung udah COD, udah janjian agak ketemu. Dia mikir minta waktu dulu buat cairin duit KPR, wah kelamaan. Tadi mikir nggak mau sekali berpanjang pajak tuh, biar udah gue nggak mau ngurus lagi pajak, udah pokoknya udah beres. Udah bayar, udah aja pakai dulu deh, pikir gitulah nanti aja jualnya. Karena ada penundaan itu ya. Iya sayang dah, udah gitu aja. Udah mau tahun baru kan, kita mau ke Lembang apa? Paling jauh kemana salah lagi? Paling jauh kemana ini mobil, Bang? Ini ke Purwokerto. Purwokerto. Nah, tahu kan lawannya Transformer tuh. Mantap. Ya, tapi satenya enak sih tuh. Ah, gua cuman ketemu cewek situ. Itu bela-belain ketemu cewek. Bener sumpah. Aduh, sehari doang itu. Aduh. Demi ketemu orang itu. Iya, karena dulu dia pernah ke Jakarta beberapa kali ketemu gantian. Ya udah dah ke sono dah. Anjing jauhnya. Gila. Enggak usah terlalu maksain diri lah kayak ngeliatin orang kan. Punya ini, punya itu, nggak boleh dengki, nggak boleh ini, habisnya. Ya nggak boleh. Kita udah punya kenalan kayak temen mobil hedon apa, bagus. Maksudnya kita jadi nambah relasi kan, nggak cuma dari modif mobil, nanti kan dari kemana merembet-merembet, dari komunitas ngobrol, bisa ke kerjaan lah, bisa ke bisnis kan. Kalau modif, jangan catet aja, mau beli apa modif jangan dicatet. Jadi nyesek sendiri ya? Nyesek sendiri pas lihat totalnya. Keluar duit itu kan mesti manajemen juga kan, kerja accounting. Jadi ya hitung-hitung juga lah gitu. Harus ada perhitungannya bang ya. Dewasa sekali ya sebelum belum punya cewek kan, mobil dulu yang diurusin. Calon curhat. Suami yang baik. Jadi kalau ada kaum hawa daripada usaha doang ini promosiin sekalian diri dong. Oh jangan juga lagi ya. Kalau murahan banget ya. Kalau modif mah mikirin konsep sendiri aja deh, jangan ikutin orang. Kalau teman-teman mau lihat mobil ini, Instagramnya di mana, Bang? Bom-bom Dedewan ya. Bom-bom Dedewan. Terus habis itu kalau mau lihat barang jualannya, Carbonatic.id. Carbonatic.id. Oke, okay, gitu aja, Bang ya. Itu aja. Makasih ya. Makasih ya buat cerita-ceritanya, Bang ya. First nih gua ke YouTube juga. Oh iya, bener. Pertama kali. Serius? Iya. Tapi enak ya ngobrol kayak gini ya? Enak ya. Daripada berdiri? Iya, emang. Jadi ini aja pengalaman. Iya. Oke, okay. Itu ya. Kayak ngajak berapa tuh? Iya, tadi gua selip itu tadi. Gitu aja video how to treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like dan subscribe, nggak suka di dislike dan sampai ketemu di video how to treat lainnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah keren lainnya. Jangan lupa di follow abangnya di bom-bom Dedewan itu ya. Iya. Sama follow juga MTXC ya. Subscribe udah aman. Oh aman ya. Biar makin gede. Oke, thank you guys. Makasih bang.